la buka minhu ittihamullahu wa talabuka wa talabuka lahu riba tuminka anhu wa talabuka li ghairihi li qillatin hayaika minhu Tah, <tell> sebut kalau Aji Mbak Malin <coughs> lah. Baram lo engkau daripadanya Allah ba'a baram lo manuduh baginya Allah. Ia ni bahwa sungguhnya murid ba'ala sungguhnya sepatutnya baginya murid bahwa berbimbang ya murid artinya sibuk ya murid pada laku suluknya murid pada laku perjalanannya murid dengan ma yang kamu hampikan ya ma daripada maulanya murid dengan ma yang kamu hampikan ya ma akan ya murid daripada maulanya murid daripada beberapa amal yang salih dan tidaklah berbimbang atau sibuk hati murid dengan menuntut bagi sesuatu daripada asya. Karena bahwa sungguhnya demikian, bala ba sungguhnya dicocu, dicela lagi memutuskan daripada Allah. Jadi seorang murid, orang yang memiliki keinginan untuk sampai mengenal Allah sampai ke ma'rifatullah. Seorang yang sedang menempuh perjalanan spiritual menempuh perjalanan rohani suluk maka seharusnya fokus perhatiannya adalah hanya amal yang salih. Perbanyak amal untuk Bagaimana untuk mendekatkan diri kepada maulah? Itu saja fokusnya, jan, fokus meminta-minta mengharapkan sesuatu yang lain. Menuntut itu kan meminta, mengasihi itu. Jadi kalau minta-minta tuh, itu termasuk yang pertama, kata pengarang Sarah. Itu termasuk hal yang dicela, mazmumun yang kedua itu bisa qati'un anillah bisa memutuskan hubungan dengan Allah Ini tidak perlu minta-minta Allah sudah menjamin keperluan awak fa inna talabaka minhu maka bahwa sungguhnya engkau daripadanya Allah bahwa magi Allah akan engkau dengan nan mengenyangi dengan makanan pokok alqut itu makanan pokok ya Allazi nan makanan pokok namangan yang itu yang akan menolongi makanan pokok ateh akan engkau ateh perjalanan engkau sebab tanpa makanan tanpa kebutuhan pokok tentu awak tak bisa lancar perjalanan spiritual awak tadi terganggu dan bahwa malawihkan ya Allah akan engkau ateh engkau akan rezeki. Minta Allah luaskan rezeki. Itu namanya. Ba'atu kalau macam itu. Itu menuduh daripada engkau baginya Allah. Dengan bahwa sungguhnya Allah. Bahwa sungguhnya. tidak magih rezeki Allah akan engkau. Insya Allah Allah tidak akan rezeki. Cuma kau diminta. Bukti awak tidak yakin. Bahwa Allah itu. Allah menjamin rezeki awak. Kalau awaklah yakin Allah itu menjamin rezeki awak, tidak perlu minta-minta, Tanda awak lebih percaya. penuh yakin dengan Allah. Karena jika lo percaya, engkau dengan Ya Allah pada menyampaikan manfaatnya Allah kepada engkau daripada indak meminta, dan yakin engkau bahwa sungguhnya Allah Ba'ala sungguhnya orang mengetahui dengan hajat engkau, dengan kebutuhan engkau. Lagi orang kuasa ate menyampaikannya hajat itu bagi engkau. Ah, Ba'alah jikalau sungguh tidak menuntui engkau daripadanya Allah akan suatu juhu. Jika lawak yakin penuh keyakinan Allah menjamin rezeki awak menjamin kebutuhan awak Allah Maha Kuasa menyampaikan nyuka awak maka tak akan muncul satu permintaan pun dari awak kepada Allah dan barang mula menuntut engkau baginya Allah dengan bahan menuntut engkau akan hampi engkau daripadanya Allah dan hilang hijab daripada engkau sehingga memandang engkau akan diolah dengan ain dengan mata hati engkau ba barang mula ribah daripada engkau daripadanya Allah minta awak minta dakik kepada Allah hilang hijab Antara awak dengan Allah Minta agar awak Bisa memandang Allah Dengan mata hati itu kata pengarang Itu wibah Wibah Memakai cian Tuhan awak. Apa sebab Karena barang orang hadir ba barang lo tidak dituntui Orang yang orang hadir Hakikatnya Allah itu Maha hadir Bukan jawab maha dekat Allah itu maha dekat dengan hamba, dengan makhluk. Jadi kalau orang dakke, mengajar minta lain tu, dakke. Dan minta untuk dakke itu adalah orang orang yang jauh, yang jauh diminta untuk dakke itu wajar. Jadi kalau satu itu lah dakke, diminta juga dakke, itu namanya ribah. dan barang lemanentu engkau bagi selainnya Allah daripada harato bandu dunia dan keindahannya dunia dan pangkinya dunia dan daripada mukasafah dan kiramat dan ahwal patu ahwal kondisi-kondisi batin dan makamat makam itu adalah stasiun 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 rohani. Ah, baalah bara karno sedikit malu engkau daripadanya Allah. Kalau minta awak meminta awak kepada Allah, awak minta kepada Allah, isi permintaan itu adalah selain Allah. Maka itu berarti itu menunjukkan sedikitnya rasa Malu. Awak dari Allah, bahawa sedikit rasa Malu, karena jika lo hasil bagi engkau malu daripadanya Allah, bahawa jika lo sungguh tidak main engkau kepada selain Allah dan menuntut engkau ke sesuatu selain Allah. Jadi, seharusnya seorang murid itu tuntutannya adalah hanya untuk mengenal Allah, untuk sampai usul ilallah usul kepada ma'rifatullah aku selain Allah yang diminta selain Allah keinginannya selain Allah itu berarti awak kurang malu kurangnya rasa malu hmm? berpaling yang sungguh tidak berpaling kau berpaling kau kepada selain Allah ya iltifatnya. Dan baramulo leman engkau daripada selain Allah dengan bah berhadap engkau kepada setengah manusia. Karena buhana menentu engkau daripada dunia akan sesuatu daripada atau bando dunia. Hal keadaan lalai pada laku menentu daripada maula engkau. Aba-abaram karena wujud jauh engkau daripadanya Allah. I menuntut meminta sesuatu dari selain Allah artinya minta sesuatu kepada selain Allah itu kepada makhluk nah ketika menuntut sesuatu itu kepada makhluk hati awak lalai tidak ingat Allah tidak ingat bahwa sabananya yang berkuasa itu adalah Allah. Nah, maka di sinan itu menunjukkan jauh Hawa dari dari Allah karena jika lo ada yang kabarnya orang hampir daripadanya Allah bala jika lo sungguh ada selainnya Allah tuh berarti jauh dari engkau dan jika lo ada yang kabarnya orang musahadah bagi hampirnya Allah daripada engkau Baalah jikalau sungguh padu engkau dengan Ya Allah daripada sekalian makhluknya Allah. Kalau awak merasa daki dengan Allah, maka awak cukup dengan Allah saja, tidak perlu makhluk. Kalau awak mengadu, minta kepada makhluk, itu menunjukkan awak merasa jauh dari dari Allah. Tetapi wujud jauh menghendaki wujud jauh tu ate engkau atau menghukumkan di wujud jawatan yang kau dengan ingat dengan yang lain sehingga berhadap engkau kepadanya yang lain dan menuntut engkau daripada anda yang lain tu dan menuntut engkau daripada anda yang lain oh gak tinggi gaji kan dak ih menuntut jadi salah satu salah satu menuntut ke makhluk salah, menuntut kepada Allah salah. Cuma menuntut kepada Allah apa tadi itu, menuntut daripadanya Allah, Alai menuntut baginya Allah. Kemudian menuntut bagi selain Allah. Dia menuntut kepada Allah. Ada tiga tadi bagi itu. Pertama menuntut bagi Allah. Ada yang minta rezeki. Kedua menuntut... Ha? Jadi meminta meminta kepada Allah salah, minta ke makhluk salah. Dan barang belum menuntut daripada murid. Nah, itu. Maka barang belum menuntut sekalinya menuntut daripada muridin al murid daripada mereka itu baal barang lo maklul atau maklul ado cacat cela sedoi cacik artinya jadi kalau hadis ada hadis ma'lul artinya hadis tadi ada mengandung kecacatan gitu ada ilat ilat artinya sakit tidak sakit cacat lemah jadi makasihnya menuntut tuntutan atau permintaan dari murid itu seluruhnya ma'lul ma'lul artinya mengandung cacat sedoeh bersamaan. Aduh, yo tuntutan itu muta'alikan berkaitan dengan al-haq berkaitan dengan al-haq dengan Allah atau makhluk baik itu tuntutan itu berkaitan dengan Allah atau dengan makhluk illa nan tidak ma'lul aku kecuali yo ma yang ado yo ateh wajah ta'abud ta'abud dan ta'addub dan mengikuti suruh dan menzahirkan papo Jadi artinya wak men doa tadi itu bukanlah sebenarnya bote berarti, berarti meminta tadilah dia baca di pengarang sebab kalau batin-batin meminta, awan tidak perlu minta sebab Allah itu sudah menjamin rezeki hambanya. Jadi, baa mungkin kita meminta juga, mendoa juga kepada Allah. Yang pertama itu adalah menunjukkan takabur ibadah, doa itu adalah bagian dari ibadah. Yang kedua adab diadab sebagai hamba menunjukkan kehambaan itu adab hamba tentu meminta yang ketiga mengikuti perintah awak diperintah untuk mendoa Uni astajib lakum di karena awak diperintah untuk meminta ya minta awak kemudian waizharu waizharul faqah Wa izharil menzahirkan papoke papaan. Artinya menzahirkan bahwa awak iko miskin papa fakir. Dia awak mengakui awak kau fakir. Itu lawak minta. Di Allahu antumul fukara wallahu ganiyung karim. Kamu itu fakir, miskin papa. Allah itu maha maha kaya. Nah, itu alasan nawa berdoa meminta atau menuntut kepada Allah itu. Adapun orang arif mereka itu bala ba adapun tidak mali mereka itu akan selain Allah taala. Kalau orang arif inyo ndak ada mali selain Allah. Kau barang lo menuntut mereka itu bala ba baram lo tiado yo tuntutan daripada makhluk pada hakikat dan sekalipun jika ada tuntutan daripada makhluk dengan sakiro zahir walaupun orang arif itu ya makhluk sakiro, sakiro zahir secara zahirnya dalam pandangan zahir tetapi orang arif itu ya tidak memandang makhluk itu memiliki kekuasaan memiliki daya dan upaya itu hanya sekiro zahir di batinnya orang arif selalu memandang kepada Allah hanya Allah yang berkuasa Jadi sekalipun jika ada ya tuntutan itu dari penyembah makhluk dengan sakiro zahir lah lah malin Hah. <tuk> 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 ya tapi tadi mah Kalau semata-mata meminta ya, nah bentuk diri awak, bentuk orang lain, kan minta toh. Kalau semata-mata untuk meminta, itu tuh tetap mengandung cacat. Jadi doa itu hakikatnya itu ibadah, adab, mengikuti perintah dan menzahirkan apa? Oh, menzahirkan ke kefakiran diri. <laughs> Tarik,